posisi kabelnya, posisi kopling jadi agak ke sini. Pengennya sih sebenarnya ini nanti mentok ke sini. Dan yang sebelah kanan jadi bagian gas juga mentok ke sini. Jadi nanti kita akali bagaimana supaya sesuai dengan keinginan pemilik. Nah, di sore hari ini ada satu hal yang sangat menarik, saudara-saudara semua, bahwa kita kedatangan sepeda motor, yaitu motor ini CB150R di baru, tetapi pemiliknya sudah mengganti setir ini, dengan setir variasi yang model Fatbar. Jadi bisa kita lihat modelnya Fatbar, tetapi dengan digantinya setir yang model seperti ini, jadi pemasangannya kopling dan bagian gas itu tidak bisa mentok ke sini karena kabelnya menjadi kurang panjang. Nah, bagaimana caranya tadi tanya, bagaimana caranya untuk mensiasati supaya kabel ini bisa lebih panjang atau bisa diganti punyanya apa, dimodifikasi punya apa sehingga bisa normal dipasang pada sepeda motor ini. Oke, nanti kita laksanakan sesuai pesanan pemiliknya. Oke. Posisi kabelnya, posisi kopling jadi agak ke sini. Pengennya sih sebenarnya ini nanti mentok ke sini. Dan yang sebelah kanan jadi bagian gas juga mentok ke sini. Jadi nanti kita akali bagaimana supaya sesuai dengan keinginan pemilik setelah mengganti setang model Fatbar ini. Oke, nanti kita akan memilih kabel kopling. Ini kabel koplingnya bawaan dengan kodenya K16, itu ternyata kurang panjang dan akan kita ganti kabel kopling yang lebih panjang punya motor Honda, yaitu KEH. Jadi punyanya GL Pro lama. Nah, itu aja, coba kita pasang nanti bagaimana. Ini modelnya kabel ini yang panjang yang kita pakai nanti. Nah, masalahnya berada di sini. Ini kalau yang asli panjangnya segini, kalau yang kabel yang baru panjangnya seperti ini. Jadi nanti mesti kita potong, kita sesuaikan dengan memberi nepel. Kita beri nepel biar lebih gampang pemasangannya. Ya, langsung kabel yang dipilih tadi yang lebih panjang coba dipasang di motor ini. Kalau melihat panjangnya yang lebih itu dia bisa di dipepet nih sampai ujung. Ini kita langsung menyetel yang tadinya agak masuk, kita keluarkan ini posisi handle koplingnya. Ya, terus mencoba kabel kopling yang baru yang lebih panjang itu jatuh pilihannya pada kabel kopling GL Pro lama. Kita pasang kabelnya sesuai jalur aslinya tanpa merubah apa-apa. Kelihatannya kok malah bisa dan
kabel ini bisa diandalkan, tapi coba kita lihat dulu nanti. Kalau ini mengatur kabel gasnya, jalur kabel gas kita atur dulu tanpa mengganti kabelnya, bagaimana, apakah bisa atau tidak. Ini untuk pemasangan kabel gas dan holder tetap. Oke. Cuma kita mencoba untuk mengubah jalurnya saja. Pasang maple, kita paskan setelan itu, setelan koplingnya. Supaya pas sekali. Tapi kalau gas kita cukup menggunakan kabel aslinya, cuma dirubah jalurnya saja. Nah, ini perubahan pada jalurnya saja, disesuaikan supaya untuk belok tidak mengganggu pergerakan setir. Tetap kita atur panjang pendeknya supaya pas sekali di kopling. Kalau sudah pas, nanti tinggal pasang. Jadi ukuran kabel sangat presisi. Ya, jadi ini penambahan setelah pemasangan kabel kopling. Kabel yang lebih panjang tadi sesuai jalur-jalurnya menjadi nyaman sekali dikendarai. Untuk dibuat belok-belok setan, untuk kabel-kabel gasnya tinggal ada penyetelan, sudah setel dan nyaman. Oke. Mungkin cuma seperti ini tutorial pemasangannya. Semoga bermanfaat.